semuanya. Hari ini aku sedang berada di kantor GoGirl lagi main dan aku langsung ditantang untuk main trivia tapi dengan makan ayam pedas ini yang aku enggak tahu level berapa, cuman ya doakan aku. Dikenal sebagai YouTuber famous atau artis film famous? Artis film famous. Lebih susah acting nangis atau acting marah? Acting nangis. Go internasional atau super famous di Indonesia? Go internasional. Mending menerima hate comment atau di unfollow? Hate comment. Pilih standar atau Jennifer Nicole? Jennifer Nicole, kan masih curah cinta untuk Tala. Makanan pedas atau makanan asam? Pedas karena aku mah. Cowok humoris atau cowok romantis? Humoris. Romantis juga. Gak boleh ya. Pedas! Main film horor dapat peran hantu atau main di film komedi dapat jadi pelawak? Komedi deh. Tinggal di Indonesia atau tinggal di Belanda? Indonesia deh. Kalau cuma bisa ngejalanin satu, pilih modeling, nyanyi atau acting? Acting deh. Penting mana, cowok rapi atau cowok wangi? Cowok wangi. Ya Allah. Mending jujur tapi dijauhin atau fake tapi banyak temennya? Jujur tapi dijauhin. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Handphone. Dompet. Cowok romantis atau cowok cuek? Romantis. Ya Allah. Pusing. Dibohongin atau diduain? Apa? Dibohongin atau diduain? Sama aja itu mah. Diduain. Mending gak boleh beli baju atau gak boleh beli make up? Baju. Make up. Make up atau baju? Baju. Make up. Sumpah. Cewek pintar, cewek bijak. Cewek bijak. Pendidikan dulu atau karir dulu? Pendidikan. Rambut pendek, rambut panjang? Panjang. Berkarir atau berusaha? Berusaha. Ibu Susi, Ibu Susi atau Sri Mulyani? Ibu Susi. Pilih basket atau polo air? Basket. Dah. Terima kasih semuanya sudah melihat aku tersiksa. Semoga aku nggak kapok main ke GoGirl. Bye.